benar-benar manfaatkan bulan ini jamaah sekalian sebagai latihan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf kita terdahulu dan juga Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satu sebabnya adalah sebagai bentuk muqaddimah, pengantar dan latihan, tamrin, ya, latihan untuk menuju ke bulan suci Ramadan agar kita semakin mudah melakukan puasa tersebut di bulan suci Ramadan. Dan kata para ulama, sebagaimana kita melatih dengan berpuasa di bulan Sya'ban, maka kita pun diperintahkan untuk melatih diri kita dengan semua amalan kebaikan. Ya, mulai dari bulan Sya'ban. Apakah itu bacaan Al-Qur'an, ya, apakah itu salat-salat sunnah, ya, salat-salat sunnah yang mungkin sudah lama kita tinggalkan, salat duha, ya, salat witir misalnya, atau salat-salat yang lainnya. Di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan untuk kita mulai membiasakan kembali amalan-amalan tersebut agar supaya di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala lebih memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Bagi siapa di antara kita yang memang 11 bulan alhamdulillah dia tidak pernah tinggalkan, atau mungkin hanya beberapa kali saja dia sempat meninggalkan amalan-amalan tersebut, alhamdulillah, ya, bulan Sya'ban tambah lagi semangat untuk menjaga amalan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam kebaikan, melatih diri kita untuk menanam kebaikan. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram kebaikan tersebut, menyiram tanaman tersebut untuk semakin tumbuh. Dan bulan suci Ramadan, kata mereka, adalah bulan untuk memetik hasilnya. Di bulan Rajab kita akan melatih diri kita dan mungkin akan mendapati kesulitan. Di bulan Sya'ban pun demikian, tapi sudah mulai terbiasa. Di bulan Ramadan, jika kita seperti itu, maka di bulan Ramadan kita akan dapati diri kita sangat mudah untuk melakukan amalan-amalan tersebut, jemaah sekalian. Makanya lihat, berbeda antara orang yang rajin membaca Al-Quran dengan orang yang jarang baca Al-Quran. Berbeda dari segi apa? Berbeda cara baca mereka. Semakin rajin seseorang membaca Al-Quran, semakin mudah lisannya untuk mengucapkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Tapi lihat, kalau ada orang yang jarang baca Al-Quran, begitu datang bulan suci Ramadan, seakan-akan dia baru belajar kembali membaca Al-Quran. Ya, kalaupun lancar, alhamdulillah. Tapi kebanyakan mungkin 1-2 hari dia akan kesulitan, ya, membiasakan lisannya dulu untuk baca Al-Quran. Kenapa? 11 bulan dia sudah lupa dari baca Al-Quran, kecuali mungkin dalam solat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, bulan Sya'ban juga diistilahkan oleh para ulama kita dengan bulannya para pembaca Al-Quran. Salah satu amalan yang sangat ditekankan di bulan Sya'ban, jemaah sekalian, adalah banyak baca Al-Quran. Para ulama mengatakan, Syahrul Sya'ban syahrun lil qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Ya. Selain bulan suci Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Selain bulan suci Ramadan dinamakan sebagai bulan Al-Quran karena memang Al-Quran diturunkan di dalamnya pertama kali, orang-orang berlomba-lomba membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dan seterusnya. Bulan Sya'ban juga diistilahkan oleh para ulama dengan bulannya para pembaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit dari para ulama kita mencela orang yang tidak sempat khatam di bulan Sya'ban kemudian masuk di bulan Ramadan. Ya, ada ulama kita yang tidak sedikit ulama kita yang mencela orang yang tidak khatam di bulan Sya'ban. Makanya kalau antum, kalau kita semua mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Sya'ban sebelum datang bulan suci Ramadan, alhamdulillah, itu nikmat besar. Ya, nikmat besar. Meskipun tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil dari Nabi ataupun dari Al-Quran yang mencela orang yang tidak khatam di bulan Sya'ban, tidak ada. Tapi kita dianjurkan, diperintahkan
dan perkataan sebagian para ulama bahwa mereka membenci orang yang tidak mengkhatamkan di bulan Sya'ban. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi sebelum datang bulan Ramadan, di bulan Ramadan kan Masya Allah ya, setelah subuh kita lihat orang-orang baca Al-Quran, menunggu waktu syuruk dan sebagainya. Setelah zuhur orang-orang baca Al-Quran, setelah asar orang baca Al-Quran. Setiap waktu kita berusaha untuk baca Al-Quran karena punya target paling minimal satu kali khatam di bulan Ramadan. Seandainya target-target seperti itu di setiap bulan kita lakukan jamaah sekalian, maka sesuatu yang sangat luar biasa, apalagi di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Maka melalui kajian ini kami mengajak kepada kita semuanya untuk memanfaatkan dengan baik ya bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya. Semoga dengan itu merupakan apa tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas bulan Sya'ban tersebut, dan semoga dengan kesyukuran itu Allah menyampaikan kita sampai ke bulan suci Ramadan insyaallah taala.